Halo semuanya. Kita ada di bekas gedung panti asuhan di Sidoarjo. Bukan sekedar terbengkalai, hancur. Banyak anak-anak. Banyak buat anak-anak guys katanya guys. Ada yang berusaha terus membisikin mau cerita, mau ngasih tahu. Okay. Aduh aku nggak suka cerita. Aduh. Nggak suka ceritanya? Nggak, aku. Oke. Okay. Aduh mulai terbagi soalnya. Kamu takut kenapa? Dipaksa Abi. Dipaksa Abi? Buat apa dipaksa apa? Buka. Hah? Buka. Dipaksa buka? Halo semuanya dan halo semuanya. Jumpa lagi bersama gue dulu Siddhartha Sute Jaramunu Tahu Tempe dan gue Bayu. Iya, kita lagi ada di mana nih, Bay? Kita ada di bekas gedung panti asuhan. Waduh. Di Sidoarjo. Benar. Nah, malam hari ini sebelum kita mulai, kita berpantun ria nih. Oke. Kepiting mencabut kerang-kerang dicabut ke lubang batu pasang kuping biar terang. Ya, kita lagi ada di panti asuhan Sidoarjo. Hampir nyambung. Hampir. Oke. Oh, sama U. Baik, tapi syuting kali ini ternyata ini kan benar-benar masuk dalam-dalam. Iya. Benar-benar enggak ada orang sama sekali, beda sama kemarin di pinggir jalan. Nah, malam hari ini tuh ternyata pas mau kita syuting di dalam ruangannya, salah satu ruangan ada ODGJ. ODGJ. Jadi kita harus hati-hati juga. Iya. Yeah. Dia telanjang ya, Bay? Telanjang. Kayaknya kita harus hati-hati juga. Tuh. Gitu sih. Dan kebetulan malam hari ini juga tempatnya nggak besar. Iya. Jadi kecil memang, kecil. Tapi dua lantai. Tapi nggak gede, nggak luas maksudnya. Kayak gitu sih, guys. Oke, Bay? Oke. Nanti ada apa, Bay, di akhir acara, Bay? Di akhir acara bakal ada rating, jadi jangan di skip-skip biar tahu alasan ratingnya kenapa. Benar. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita explore. PMIM. Kan main. Iya, Bay. Ya, kita masuk di ruangan pertama. Kita nggak bisa, buat teman-teman, kita nggak bisa ruangan yang sebelahnya. Karena memang dia lagi istirahat. Gue juga nggak tahu lagi ngapain, ngeliatin kita aja. Nah, di sini kita masuk. Udah ada ruangan, gue juga belum tahu. Ini hancur banget ruangannya. Lebih ke banyak lumutnya. Banyak lumutnya. Dan syuting malam hari ini tuh nyamuknya gila. Nyamuknya gila, gatel banget. Ini gue mau coba masuk. Ini ada sih, Bang. Ini. Buat bantu. Apa? Autan. Ini, autan. Ini dia nih, guys. Ada autan. Nah, kita coba sini ya. Iya. Yeah. Ini ada apaan nih di dalam. Coba numpang. Oh, tembus ke sana. Tembus. Iya. Iya. Kita coba ke dalam. Gila, guys. Oke. Ada numpang di dapur. Pantry. Kita masuk dulu. Numpang. Oh, ini sih gila nih. Ini gila nih, hancur banget nih. Iya, hancur. Guys, dapurnya juga hancur. Kacau balau sini. Bukan sekedar terbengkalai, hancur. Hancur. Soalnya kita kan emang di dalam banget, Bay. Iya. Yeah. Bener-bener di dalam banget. Jadi emang orang udah gak ada mungkin. Lebih tenang dibanding kemarin. Kayak ada tanaman-tanaman merambat ini. Iya. Ini dia nih tanaman. Masuk. Gatel banget. Gatel. Nyamuknya. Nyamuknya parah. Oke. Gimana, Bay? Di dalam sini? Masih... ada apa? Energinya ya lebih jelek daripada di sana. Energinya lebih jelek daripada di sana. Man, penampakannya itu masih normal-normal gitu loh, kayak tempat terbengkalai biasa. Oh, oke. Siap. Nanti ada gitu, terus ya kayak anak-anak kecil. Kita coba naik ke atas, guys. Iya. Yeah. Ini tangganya. Siap. Kalau buat panti asuhan anak-anak nih enggak ada pengamannya, bahaya nih. Ngeri banget ya. Udah gitu kecil-kecil lagi, Boy. Ada. Oh, ini ada pegangannya. Oh, diambil.
putus. Ternyata putus, guys. Guys. Gatel. Sok, guys. Sebenarnya kayak ada apa? Sama seperti episode yang sebelumnya itu ada kayak permainan apa? Kayak ritual-ritual gitu, semacam gitu. Ha, cuman enggak sebanget yang episode sebelumnya gitu. Jadi meskipun ini istilahnya panti asuhan beragama, kan kedoknya ya panti asuhannya, tapi individunya kan Oke. Kita nggak tahu. Iya, gitu sih. Ayo kita coba lihat ke depan-depan. Sambil kita masukin ruangannya, yuk masuk yuk. Iya, balkonnya tuh sampai sana tuh. Ih, ini dia guys, tuh guys. Orangnya, iya. Banyak anak-anak. Banyak buat anak-anak guys, katanya guys. Nah ini dia nih. Kita masuk sini. Pojok dulu. Gak ada ini sih, kayak gak ada apa-apanya. Kayak buat dikuak gitu ya, Bay? Gak ada apa-apanya maksudnya. Kayak gak ada... Gak ada ceritanya gitu maksudnya. Ada sih kerasanya kalau maksudnya energinya kerasanya sampai selevel ini ada cerita sih. Ada, cuman ya? belum dapat. Ya tadi itu ada kayak ritual gitu, cuman nggak tahu apa gitu. Karena khas banget kalau misalnya tempat terbengkalai biasa, nggak akan ada penampakan yang model-model makhluk-makhluk yang biasanya barengin ritual gitu. Oke. Yang biasa-biasa dong kayak pocong, kutilanak gitu-gitu aja. Oke. Itu. Tapi ini ada gitu. Cuman masih belum ketemu nih. Masih belum ketemu. Gitu. Iya. Siap. Kenapa? Kayak apa infonya ngasih taunya beda-beda gitu. Jadi aku nggak tahu harus percaya yang mana. Ada yang bilang 2018, ada bilang 19, ada bilang 17. Gitu. Iya. Nah, aku kan tidak paham yang kayak si kuncinya siapa, penguasa siapa, itu aku belum bisa bedain belum gitu. Bisa. Jadi siapa info yang perlu aku percaya itu aku nggak tahu. Ya antara itu 2000 yang disebut-sebut tuh 17, 18, 19 gitu. Iya. Ah. Iya. Kalau ada yang ngerasa berat jujur aja ya gitu. Kalau kru-kru ini termasuk. Oh iya, benar. Karena yang ngikutin itu ya anak kecil gitu. Terus cewek-cewek banyak gitu. Anak kecil kalau yang di bawah itu biasa-biasa aja, cuman pucat-pucat gitu. Kalau yang atas tuh kayak ngomong kayak anak setan gitu. Maksudnya? Ya maksudnya nggak biasa gitu loh ekspresinya. Kayak gitu. Lagi bercanda dong tuh. Maksudnya? Omongan gue. Dasar anak setan gitu ya. Ya maksudnya kelihatan mukanya itu nggak biasa gitu. Iya. Anak kecil. Yang di atas ya. Yang di atas. Gitu. Di bawah tuh pucat-pucat gitu ya, Bay. Emang kalau dari gue mundur ke belakang tuh kenapa pucat, memang dia belum kena nasi sih. Belum makan. Dan emang ada yang asam lambung kayaknya. Asam lambung. Banyakan ngopi gula aren katanya. Ngopi. Itu lu, Bang. Oh iya gue. Ya. Oh, tuh. Ingin dijinjing. Iya, benar. Oh, gue pikul bang dulu. Gitu. Iya. Tapi benar kinter sih. Kita coba aja lah ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, yuk. Aku sebenarnya ada ya cerita, cuman jelasnya clearnya itu belum dapat. Kayak ada yang berusaha terus. Membisikin mau cerita, mau ngasih tahu gitu guys. Bahkan minta tolong gitu. Dia minta tolong? Minta tolong. Cewek cowok? Cewek. Cewek mau minta tolong, oke. Terus? Ada cowok juga sih. Ada cowok juga, oke. Anak-anak. Jadi ada... kalau yang cewek lebih gede, yang cowok lebih kecil. Siap.
Terus ada lagi? Makin panas. Makin panas. Iya. Kerasa nggak sih? Gue yang di sana. Yang di sana. Yang di sana ya. Iya tadi. Tapi lantai 2. Di sana panas juga sih. Ya. Tapi iya sih. Oke. Itu guys. Jadi memang penelusuran kita hari ini bener-bener yang tempatnya sih kalau gue dari awal udah apa ya, yang bener-bener gak orang tahu lah, gak banyak orang tahu karena memang masuk ke dalam banget. Dan baru kita di dalam udah pohon-pohon rimbun sampai tuh kayak tadi kita masuk mobil tuh udah bener-bener dempet banget tuh karena saking rimbunnya tuh pohon-pohonan sampai masuk ke dalam sini. Tempatnya sih nggak gede yang tadi udah gue bilang di awal. Iya. Yeah. Gitu. Iya, yeah, ini termasuk kecil banget sih. Iya. Yeah. Kecil banget. Ini kita udah di lantai 2. Kita di lantai 2 bahkan ini yang terakhir. Lantai 2-nya udah mentok, kita nggak bisa jalan lagi. Udah nggak ada lagi. Kita nih benar-benar di sini nih udah terakhir gitu. Ada yang bilang ada yang mendengar merintih. Iya, dan minta tolong. Aduh, kan banyak dia. Aduh. Siapa itu yang ngomong tuh? Galis. Galis. Ada yang dengar? Ada yang merintih. Wow, hebat ya, juga dia. Bisa tahu tuh ada yang ngerintih. Keren. Aduh, aku enggak suka cerita. Aduh, enggak suka ceritanya. Enggak, aku oke. Okay. Aduh, mulai terbagi soalnya. Oke. Bagi. Aduh, aku enggak suka ceritanya. Aku gak suka kalau ceritanya kayak gini. Aduh, kasihan. Kasihan, gak tega aku. Iya, sebelah sini. Nah. Sebelah sini. Aduh, gak tega aku. Gak tega? Bentar, oke. Biarin. Aish, enggak kuat aku. Jangan megang HP makanya. Kenapa? Jangan megang HP. Soalnya jadi kebagi. Kamu ini aja. Aduh, gimana ya ceritanya ya? Tenang dulu, Bay. Tenang. Aduh, dibawa kemana-mana soalnya. Iya, bener-bener. Biar gak terlalu... Senternya jadi nyalain terus. Dia juga gak bisa lancar cerita. Aku cuman dikasih tunjuk, cuman aku gak tahu dia ceritainnya. Aduh, mau pusing banget, sakit banget. Pelan-pelan aja, yang enak duduknya. Aduh, pusing, kayak muter-muter banget.
dipaksa. Kamu cewek? Umur berapa? Berapa? 16? Berapa? 10. 30? 10. 10? Dipaksa ngapain? Buka. Siapa yang maksa? Abi. Abi? Halo. Halo. Kamu kenapa? Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Kita ngobrol ya. Takut. Allahu Akbar. Kenapa? Takut. Takut. Kenapa takut? Kamu takut kenapa? Kamu takut kenapa? Dipaksa Abi. Dipaksa Abi. Buat apa dipaksa apa? Buka. Buka. Dipaksa buka. Buka apa? Buka apa? Buka semua. Apanya? Pakaiannya ta? Abinya jahat ya? Jahat. Terus? Banyak. Terus diapain lagi sama Abi? Terus diapain lagi sama Abi? Diapain? Abi juga buka. Hah? Abi juga buka. Kamu doang yang digituin? Banyak. Banyak? Berapa banyak? Terus habis dibuka diapain? Ditindih sama Abi. Ditindih sama Abi. Ditindih. Sakit. Abi itu siapa di sini? Abi kita. Abi kita. Itu tahun berapa waktu itu? Entah. Udah lama. Lupa. Lupa. Di mana tempatnya? Kamu masih ingat gak? Coba tunjuk. Di mana? Tempatnya di mana? Kamu tunjuk coba. Di mana? Di situ. Di luar. Oh, di sini. Habis itu kamu ada yang mau diceritain lagi enggak? Aku takut. Namamu siapa? Lia. 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 Lia.
lebih baik lagi, lebih baik ke lain, kan? Lebih baik ke lain, kan? Ada yang hilang. Ada yang hilang? Adik-adik. Adik-adik. Nggak pulang. Nggak pulang. Nggak tahu dibawa api kemana. Malam hari ini syutingnya harus terpaksa dihentikan karena memang ini salah satu resiko kita gitu, karena memang ternyata gitu yang kita tahu memang daerah sini tuh udah kosong ditinggalkan total ditinggalkan total, bukan hanya tempatnya tapi lingkungannya. Ini kayak lingkungan yang kita anggap bukan ini sih, kayak kota mati. Iya, kan? Kayak udah nggak ada pemukimannya, nggak ada. Kita nggak tahu harus kemana buat izin. Makanya kita berani syuting malam hari ini. Itu kita udah survei 2 kali, nggak cuma sekali. Jadi kita memang selalu kayak gitu, survei sampai 2 kali kayak gitu. Dan malam hari ini ternyata ada 3 orang datang ke sini buat ngasih tahu kita bahwa ya kita ada kesalahan lah. Ternyata memang ada warga yang lapor dari jauh untuk ngebilangin kita buat izin dulu sebaiknya sama pihak setempat. Tapi memang nggak mungkin untuk kita izin malam ini ke pihak setempatnya karena memang udah malam. Jadi jalan satu-satunya kita dikasih waktu untuk closingan aja nih, closingan aja gitu. Untuk closingan itu baru kita pamit. Kalau seandainya mau syuting lagi di sini boleh, tapi harus dapat izinnya dulu sama pihak setempat gitu. Jadi paling ini kita langsung aja closingnya nih, Bay. Oke. Buat gua sebenarnya tempatnya yang tadi udah gua bilang enggak gede, enggak luas gitu ya, cuma 2 lantai tapi kecil lah. Gitu ya, bisa kita hitung kayaknya menit nih. Tadi dari kita di bawah ke atas. Nah, enggak sengaja memang ada spot-spot yang di lantai 2 di atas itu di dekat tangga, emang itu paling gak enak menurut gue. Dan kalau ceritanya kita langsung tanya Bayu aja. Iya, kalau ceritanya tadi sih aku susah untuk menceritakan ya. Aku udah sampaikan di live tadi sih ngerasa nggak tega gitu, karena kayak biadab banget kalau ke anak kecil gitu kan. Benar-benar. Ya ke siapapun itu biadab sih, cuman ke anak kecil tuh kayak nggak tega, dikasih gambarannya tuh nggak tega untuk nyeritainnya. Tapi tadi katanya kru-kru semua yang masuk sempat cerita ya. Oke, benar sempat cerita. Sempat cerita. Jadi nanti mungkin kalau misalnya terskip bisa balik lagi gimana ceritanya tadi. Kalau overall kalau masuk kayak aku jelasin tadi, tempat ini berat. Itu ya berarti nggak separah kayak misalnya episode sebelumnya gitu, atau mungkin gedung 6 lantai itu yang kadang kalau misalnya lu nanya gimana nih tempat ini, gue susah menjelaskannya tuh saking ngerinya, saking parahnya gitu tempatnya. Jadi ini termasuk biasa, bisa dibilang biasa gitulah. Nah, cuman memang ada ritual. Tadi juga sempat diskusi sama Cak Jo, ritualnya itu memang dilakukan setelah tempat ini tutup gitu. Dipakai belum buat apa itu yang belum tahu. Cuman tadi makanya aku bilang ada ritual karena ada penampakan yang
kas ritual banget gitu. Okay. Yang modelannya iblis gitu, ada tanduknya gitu. Oh iya, iya. Kayak gitu gitu. Itu ada di ya gede gitu di tempat ini. Itu sih. Okay. Cuman kalau misalnya ritualnya itu tidak membuat auranya mencekam, tempat ini mencekam, berarti tidak sampai tumbal nyawa. Okay. Gitu. Tidak sampai terjadi penumbalan nyawa. Okay. Gitu. Itu sih. Ada lagi? Itu sih sejauh ini. Jadi memang kalau dari penelusuran kita tadi sebelum ada teguran ya, itu Bayu memang sempat kemasukan. Dan kemasukannya juga nggak lama sih, sebentar, karena gue baru nanya-nanya sekilas doang sih. Dan memang ceritanya lumayan, yes, parah sih. Maksudnya kok sampai segitunya. Rating Skor. Aja. Oke. Okay. Kalau dari gue, ratingnya sih 4. 4? 4, iya. Iya, gue juga 40 sih. 40? Nah, dari 100. Ya gitu sih. Dari 100 berarti 40 cuman ya. Cuman lebih khawatirnya karena ada ODGJ. Iya. Ya. Di sini juga ada ODGJ, itu yang lebih mengkhawatirkan ya, kayak gitu. Oke, buat teman-teman kita kasih tahu lagi, setiap syutingan kita tuh pasti ada beda-beda lah. Beda-beda. Ada aja maksudnya yang tapi yang ya, kita, ya, apa yang kita adanya. Gak pernah tahu ya. Itu dia yang kita bilang kita apa adanya. Bahkan kalau ini harusnya bisa lanjut tapi kita berhentikan gitu, karena memang kita harus punya aturan juga karena kita masuk di pemukiman orang ya ternyata. Yeah. Gitu, dan ada warganya gitu. Kita taunya nggak ada. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat nanti di bawah, yang live akan terus ngasih tahu ya. Yeah. Itu benar-benar kosong, jadi kita nggak tahu gitu. Ya mohon maaf ya untuk warga sini. Yeah. Gitu, buat kalian pecinta-pecinta konten horor, jangan lupa izin, itu paling penting. Iya, baik. Nanti live-nya bareng-bareng kita aja biar tahu ya. Oke. Okay. Kosong-kosongnya daerah sini, sama siap. Kalian tanya-tanya di behind the scene-nya juga bisa lihat kita beres gimana ya, gitu ya. Sekalian kita beberes. Sambil okay. Tanya. Yaudah, itu aja buat kalian semua. Jangan lupa saksikan PMAM di YouTube-nya IDN Times. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Benar. Sip. Itu aja, Bay. Gue Dul, gue Bayu. Kita pamit dulu. Kita ketemu lagi di PMIM. Kan main. Peace. Salam damai untuk negeri kita.